bersama saya di channel Fadli FR. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya. Oke, hari ini aku akan mengasih info bagaimana cara mengatasi styrofoam yang merembes. Kita langsung aja, bagaimana caranya, menggunakan apa. Ayo kita saksikan. Kita menggunakan ini no drop dari Aviannya, terus juga kuas, terus pisau atau gunting isolasi supaya rapi. Kita kasih lakban dulu ya supaya rapi, nanti pengecatannya hasilnya rapi. Setelah rapi, kita langsung aja dicat ya. Kalau aku langsung dicat aja. Setelah kering, kita lapisi lagi sekali lagi biar rapi. Terus yang pertama itu biar menutup pori-pori yang ada pada styrofoam. Itu ulangi sekali lagi pembilasan untuk finishing styrofoam ya. Langsung aja
keringkan dulu ya, biar kering. Nanti udah kering kita lihat hasilnya. Oke. Setelah kering